masih harus dijalankan karena memang itu kewajiban. Sudah terikat kontrak gitu. Sudah terikat kontrak. Ketawa-ketawa di sebuah acara karena memang mengharuskan sebuah ketawa. Tapi apakah manusia, masyarakat tahu apa yang terjadi dengan keadaannya di rumah? Virus masih suka bungang-bungang sendiri kadang. Masih suka tiba-tiba nangis. Aku selalu menjelaskan, udahlah, gak usah nangis. Insya Allah ini akan ada jalan keluarnya. Tapi setiap orang punya perasaan yang beda, apalagi perempuan. Mungkin itu yang dilakukan virus dengan caranya sendiri, dengan cara menangis dan diam. Jadi aku sebagai suami cuma bisa nguatin dia aja. Mohon dukungan dan doain dari masyarakat aja, semoga masalah ini bisa cepat selesai. Satu terakhir, cowok yang ngotak-ngatain pacar atau bininya sesudah nikah, ya itu bukan cowok. Iya. Ya. Apa tuh bang? Oke. Gitu. Cewo. Jadi nggak jadi foto nih? Jadi lah bang. Sini dipatahin. Ya banyak. Banyak. Iya, foto di depan aja.